Mamaka by Ovolo sukses menggelar acara lari tahunan untuk yang keempat kalinya. Dilangsungkan di Pantai Kuta pada Sabtu pagi, fun run sejauh 5 km yang dibalut dengan charity tersebut berhasil mengumpulkan dana lebih dari 363 juta rupiah guna mendukung pendidikan anak-anak di Bali Utara. Sebanyak 500 peserta yang terdiri dari masyarakat lokal, turis dan komunitas dari seluruh Bali dan luar daerah tampak antusias mengikuti acara lari tahunan yang diselenggarakan oleh Mamaka by Ovolo untuk keempat kalinya pada Sabtu 26 Oktober. Dengan rute berlari sejauh 5 km melalui jalanan Kuta dan Legian yang penuh warna, mereka telah memadati areal Pantai Kuta tepat di depan Hotel Mamaka by Ovolo sejak pukul 6 pagi. Joel Bartlett, General Manager Mamaka by Ovolo mengatakan, Mile for Smile 5K Charity Fun Run merupakan acara amal yang bekerja sama dengan Yayasan Bali Children Foundation guna mendukung pendidikan anak-anak di Bali Utara, yakni di SDN 3 Sidetape, Singaraja. Bantuan yang diberikan meliputi beasiswa serta perbaikan ruang kelas, penyediaan materi pembelajaran, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Dari kegiatan amal tersebut, Joel mengungkapkan dana yang berhasil terkumpul mencapai 363 juta rupiah. Ia sangat berterima kasih atas antusias dari seluruh peserta fun run. Di luar ekspektasi, yang awalnya hanya ditargetkan 250 peserta menjadi sebanyak 500 peserta. So this event is our first event. We're going to make this an annual running event here in Bali, and obviously Mamaka and the Ovolo Hotel Group, which is based in Bali, Australia, Hong Kong, and Thailand as well. So yeah, we're super excited for this event. We've raised a lot of money. We've had over 500 runners join. So we're super excited, and all the funds are going to the Bali Children's Foundation. Again, thank you to all the participants, all the sponsors who have joined us today. All the money, as I said, will go to the schools to support infrastructure, to support the facilities, and again, just educate the kids of Bali so they can have a really bright future. And we're super excited about that. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian hadiah untuk para pemenang kategori pria dan wanita di atas podium. Mereka berhasil membawa pulang hadiah menarik, termasuk tiket pulang pergi Bali Australia untuk satu orang, menginap 2 hari 1 malam di Mamaka by Ovolo, dan voucher restoran.